lagi. Lagu salam. Lagu salam, ayo. Salam. Ayo cari pasangan. Lagu salam dulu. Sama Alda sama siapa? Mawiska? Oke. Kurnia sama Kak April, Nanda. Sama temannya dia, bukan di lokal juga namanya. Abi sama Arum ya. Mana? Bu, ibu sama nih. Ayo Ale tak pegang. Main sama Badu. Oke, dia teman di depannya. Siapa tahu udah ada orang nanti di depannya. Salam Om Swastiastu. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah Om Swastiastu. Semuanya nanya. Salam Om Swastiastu. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah Om Swastiastu. Ini aku ceritanya.
siapa? Yuk, temannya. Ya, bubu-bubu di kan tadi sudah dibilang dengerin Allah ngomong siapa yang punya cerita. Berarti ngapain disuruh? Bercerita. Kan minta lagu, kalau kena siapa yang mau minta lagu baru minta lagu. Kalau orang ngomong dengerin dulu. Siapa yang punya cerita? Ini siapa yang mau cerita? Punya cerita? Kemarin ngapain? Atau mau buku? Silakan. Ada apa yang ditanyakan? Silakan. Yuk, tadi dibilang apa keduanya? Siapa yang punya cerita? Oke. Tanya cerita sudah dipilih. Oke, itu sudah dipilih. Silakan bercerita apa? Ayo, teman-teman. Ya, bilang dulu teman-teman. Teman-teman, saya mau cerita. Silakan. Digorok, digorok sama dinanya dia bisa ngurus. Makan, cerita kian, terus buaya menolong. Buaya cerita untuk kalian hari ini. Apa kalian mau mendengarkan? Mau dong. Pastinya. Mau di mana ya duduk? Mau di mana duduk ya? Di sana. Apakah di sana? Oh iya. Tidur. Baca tidur. Aduh, kali ceritanya. Kalau Pak Kurnia mau bercerita. Kita bisa duduk di sini. Akhirnya itu ada. Bisa, semuanya bisa. Yang bisa melihatnya? Bisa. Kita duduknya. Tapi saya ingin adik perempuan. Oh, ada perempuan? Perempuan? Abi. Pada suatu hari di sebuah rumah, Sophie sangat menginginkan adik perempuan. Tapi yang lahir adik laki-laki. Dia sangat kecewa. Kenapa tidak adik perempuan? Dia sangat sedih.
dia mempunyai ide yang sangat cemerlang. Dia hanya berpura-pura menjadi perempuan. Lalu Sophie memakaikan baju perempuan, mengikat rambutnya. Lihat, ia terlihat sangat cantik. Kucurin rambutnya. Kita juga bisa membuat kalung bersama. Hatinya terlihat sangat cantik. Namun suatu hari ibunya memotong rambutnya sehingga Sophie pun marah. Aku tidak bisa mengikat rambutnya lagi. Lihat, bajunya juga sudah tidak cukup. Bagaimana ini? Gimana caranya? Baiklah. Akan dibawa pergi. Mungkin ada yang mau bertukar dengan adikku? Aku harus pergi ke suatu tempat. Kasih Sophie. Lalu ia pergi ke supermarket. Tok, tok, tok. Halo ibu. Maukah kamu menukar adikku dengan adik perempuan? Si ibu sangat kebingungan. Hah? Menukar adik? Oh, tidak. Di sini tidak bisa. Kamu hanya bisa membeli pakaian ataupun peralatan lainnya. Kasih ibu. Ya. Bagaimana ini? Si Sophie sangat kebingungan. Akhirnya ia pergi lagi dan bertemu dengan temannya. Maukah kamu menukar adikmu dengan adikku? Ini bawa saja adikku, kata temannya. Lihat, adikku suka menangis. Bawalah adikku, katanya. Suka menangis, tapi adikku selalu riang dan gembira. Ia tidak suka menangis. Tidak. Aku tidak mau menukarnya. Lalu ia pun pergi ke tempat yang lain. Apakah kamu mencari adik perempuan? Katanya. Ya, maukah kamu menukarnya dengan adik laki-lakiku? Kata si Sophie. Ayo tukar adikmu. Lihat, adikku merusak kalungku. Dan si Sophie pun, dia suka merusak barang. Tidak. Tapi adikku, dia sangat menyukai kalung. Dia tidak akan merusak kalung. Lalu si Sophie pun pergi lagi dan tidak mau menekat dengan adiknya.
lalu dia bertemu dengan temannya yang lain. Ia sedang memakan sesuatu dan ternyata itu adalah kertas, kertas dari lukisan kakaknya. Ayo tukarkan adikmu dengan adikku, katanya. Dia sering merusak lukisanku. Lihat, ia sudah merobek dan memakannya. Tapi adikku tidak suka makan kertas. Ia lebih suka makan pisang, katanya. Aku tidak jadi menukar adikku. Dia lebih suka mengunyah pisang. Lalu Sophie pun pulang ke rumah. Ia menjadi yakin bahwa ia memiliki adik laki-laki yang paling manis di seluruh dunia. Aku tidak akan menukarnya dengan adik yang lain. Lalu ia pun bermain dengan adik laki-lakinya. Ia menjadi seorang bajak laut. Tolong. Bajak laut telah datang. Sembunyi. Akhirnya mereka terus bermain dengan sangat gembira. Dan ia sangat menyayangi adik laki-laki. Nah, begitulah ceritanya. Sama-sama. Ceritanya bagaimana tadi ceritanya? Cewek apa cowok? Cowok, perempuan. Dua. Cewek, cowok? Ya. Cowok.
siapa suka nangis? Adiknya namanya Devara. Suka nangis ya? Dia suka nangis sama ngambul. Terus? Berantem, suka sama adiknya berantem. Adikku cemas sekali dia. Adikku cemas sekali. Berantem sama adiknya. Kenapa? Kenapa? Apa kan mainan? Mainannya direbut ke adik, makanya berantem. Gak boleh kayak gitu? Enggak. Gimana caranya biar gak berantem? Balik pinjam. Main bareng-bareng. Dipinjam kasih pinjam. Abang, murah Nanda sama Mang Abi, adiknya cowok apa cewek? Aku juga bisa. Aku cewek sama cowok. Ah, kamu aku cowok. Berapa punya adik murah Nanda? Dua. Siapa itu? Adiknya siapa? Aku namanya Tegalang. Tegalang. Terus? Aku Kadiara. Galang Kadiara. Siapa lagi nih adik main? Ada punya adik. Aleta adiknya cowok. Siapa namanya? Raya. Aku cowok. Iya, Maya punya adik juga. Iya. Kalau aku ngomong main itu panjang dia tuh kalau. Aku namanya Kepi. Kalau aku ngomong main wajar dia punya adik ya baru sampai sorotan dia. Iya, dia Aleta dia main ya. Aku main yang otonan. Oh, enggak, main otonan katanya. Maya adiknya cewek atau cowok? Cewek. Aku cowok. Cowok. Adanya cowok. 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 Aku punya adik gini. Aku punya. Abi sama. Wih, kalian semuanya suka punya adik? Suka. Aku punya adik perempuan. Aku punya adik laki-laki. Aku suka adik laki-laki. Aku suka adik perempuan sama adik laki-laki. Yang lain adik laki-laki. Adik gini kan laki-laki. Aku juga punya dua adik laki-laki. Coba kalian stop dulu. Kalau adik perempuan boleh main pedang ya? Boleh main bola, nanti kena tangan, ketusuk. Pedang-pedangan, pedang-pedangan. Beneran. Main boneka. Kalau main pedang-pedangan benar nanti ketusuk. Iya. Kalau main benar nanti kalau cowok boleh main boneka. Kalau cewek lalu boleh. Cowok boleh, kakak punya aja main boneka. Iya, kakak punya boneka. Aku punya boneka. Iya, kakak punya boneka. Kakak juga main boneka. Kakak punya boneka Upin. Aku juga punya. Aku punya boneka banyak. Kalau ibu suka main sepak bola. Banyak boneka, punya boneka. Orang cewek boleh main sepak bola. Bencong berarti kalau pakai celana. Enggak. Enggak. Kita juga pakai celana.
panjang juga. Rambutnya pendek. Pendek kayak kakak kan. Pendek rambutnya boleh dipotong semua. Nah, kalau gitu biasa ibu mau potong rambut biar kayak cowok. Enggak, enggak boleh. Enggak boleh nanti cewek. Kalau cewek, kalau cowok, cowok. Kenapa? Kenapa? Coba. Cewek kan enggak boleh nanti jelek rambutnya. Coba satu-satu dulu. Coba Putu siapa namanya? Coba Putu Kaila berdiri dulu. Putu Kaila pakai celana panjang. Iya. Coba Galang berdiri. Dia pakai celana pendek. Boleh kan? Boleh. Boleh kan? Dia udah pakai celana panjang. Ini pakai celana pendek? Enggak. Kaila Kaila boleh pakai celana ini nanti. Enggak. Boleh. Berdiri ceweknya. Coba cewek-ceweknya berdiri. Dibuka. Coba dibuka roknya. Diangkat. Ada celana enggak? Ada celana? Kok ada celana? Ada celana juga. Enggak boleh. Ibu juga pakai celana panjang. Enggak boleh. Kenapa cowok enggak boleh pakai rok? Kenapa? Karena benceng nanti. Benceng. Oh, silakan duduk, Besok tak suruhnya kalian ya yang bandu besok pakai rok ya. Nanti rambutnya Kak Pena kita kepang dua. Main bola katanya dia di rumah main bola.